Kalaulah dunia yang kita tengok ini, tuan-tuan, ada harga di sisi Allah, bernilai di sisi Allah. Kalaulah dunia yang kita tengok di keliling kita yang terdiri daripada kereta mewah, sebahagian perniagaan yang mengaut keuntungan sehari 1,000-2,000 ringgit, dunia yang terdiri daripada rumah-rumah mewah, gedung-gedung kelang yang besar, dunia yang terdiri daripada anak-anak dan isteri, dunia yang terdiri daripada jawatan-jawatan ketua-ketua negara, dunia yang terdiri daripada pangkat-pangkat yang tinggi. Seandainya, kata Nabi, dunia ini ada nilai di sisi Allah, nescaya kalian tidak akan melihat seorang kafir pun yang dapat meminum seteguk air. Disebabkan dunia ini tidak ada harga di sisi Allah, disebabkan dunia ini tidak pernah dipandang oleh Allah, maka dengan sebab itulah orang yang mensyirikkan Allah, setiap hari mereka juga dapat rezeki yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ni. Nabi nak bagi tahu haqaratud dunya, betapa dunia ni tak bernilai, tempat singgah saja. Yang bernilai ialah apabila seseorang itu mendapat redha Allah, masuk dalam syurga Allah. Di sana bermulanya kehidupan seorang manusia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga ada harga, redha Allah ada harga, dapat hidup dengan Nabi SAW dan para rasul yang lain dalam syurga ada nilai di sisi Allah, dapat melihat wajah Allah dalam syurga itu juga ada nilai di sisi Allah. Dunia seperti yang disebutkan dalam puluhan hadis oleh Rasulullah ialah tempat untuk kalian diuji dan juga kita mengumpulkan sebanyak mungkin pahala untuk dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Allah redha dengan kita, kita redha dengan Allah, maka hiduplah selama-lamanya, tidak pernah lagi susah, tak ada lagi miskin, tak ada lagi sakit, dan tidak ada lagi resah, iaitulah kehidupan dalam syurga.